Tadi kita dah balik daripada Stonehenge. Sekarang kita nak pergi Cathedral Church doang, tempat doang semayang. Kita dah sampai church. Ni church orang belakang ni. Orang punya church besar lah, cantik lah. Kita tak masuk lagi dalam. Dalam masanya kena bayar. Tadi ada bunyi loceng, so rasa orang tengah semayang. Church memang dah biasa masuk dah. Tapi ni first time masuk yang dekat sini punya. Sebab ni besar. Belum ni masuk church dekat Argentina semua. Church yang kecil je. So yang ni memang semua boleh masuk. Tak kira apa agama pun, semua boleh masuk. Kita nak masuk dah. So, satu, be quiet. Teri jalan bagi adik duduk. Apa nak, itu nak? Ya. Dekat dalam church ni tempat diorang confess. So kalau ada buat dosa ke apa ke, diorang kena confess dengan diorang punya macam imam, macam father diorang panggil kat dalam ni lah. So yang ni church ni dah lebih daripada 800 tahun. Ini semua handmade, tak ada yang touch up. Memang semua nampak barang-barang lama je. Ni diorang punya build. Semua orang-orang dulu-dulu yang build. So diorang punya sini semua-semua nampak unik. Ni rasanya loceng. So dah sampai masa masuk waktu, dia akan bunyi loceng lah dekat atas ni. Masuk waktu untuk solat. Cermin semua memang detail gila. Gambar-gambar yang diorang lukis. Sini ada St. Catherine Chapel. Gila ni, tak tahu apa untuk apa. Rasanya lilin untuk diorang semayang kot.
choir. Ruang choir dekat sini. So ni semua, semua ni tempat-tempat duduk dia. Tempat duduk. Atas tanah ada loceng. Rasanya lah ni tempat yang diorang menyanyi tu. Bell besar-besar tu. Bahagian luar dia tapi cantik lah, tempat dia besar. So sekarang ni tempat ni memang ada orang lagi, memang ada orang semayang lagi, mesti ada pakai. Cuma hari ni tak ada orang semayang dia. Tadi ada bell, ada bunyi bell. Toilet semua ada. So dekat sini visitor semua boleh masuk. Sini tak kira lah Buddha ke, Islam ke, Jews ke, semua boleh masuk. Tak ada apa ni, tak ada restriction. So while orang semayang pun still orang boleh masuk lagi. Carta Magna, Espanol. Let's read a little bit, let's practice our Spanish. Petición del Rey Juan. El Papa anuló la Carta Magna poco después de su expedición en 1591. El interés por la Carta Magna volvió a surgir en Entaglete en el siglo, como respuesta a dos reyes ingleses que crean que el derecho divino de los reyes. Dia dah keluar daripada church. Masih jauh sikit, sekarang dah pukul 4, dah nak gelap dah. So, macam biasa, see you next time. Bye.